semuanya, gak jumpa lagi dengan saya Vincentia Isukiwati di YouTube channel Vincentia TV. Di video kali ini saya mau sharing tentang webinar internasional dari Cambridge. Jadi ada beberapa webinar yang akan diadakan oleh Cambridge di bulan September dan Oktober. Nah, untuk yang di bulan September yaitu ada di tanggal 29 September tahun 2020 ya, dan 1 Oktober tahun ini yang berjudul Introducing New Personalized Results for Pre-A1 Starters, A1 Movers, and A2 Flyers. Kemudian ada lagi nanti webinar di tanggal 7 Oktober yang berjudul Learning to Collaborate, Opening Up the Exam General English Divide. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan webinar ini silahkan daftar. Webinar ini terbuka untuk umum ya, jadi webinarnya gratis, siapa saja bisa daftar. Dan sangat direkomendasikan untuk mahasiswa jurusan Bahasa Inggris, Guru Bahasa Inggris, dosen, dan peneliti. Setelah mengikuti webinar dari Cambridge ini, teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Jadi saya sudah mengikuti beberapa webinar yang diadakan oleh Cambridge dan inilah contoh sertifikat yang saya peroleh setelah mengikuti webinar. Untuk teman-teman yang mau tahu gimana cara daftar webinarnya, nonton terus videonya. Baiklah teman-teman, kita akan melihat gimana caranya daftar webinar dari Cambridge. Nanti teman-teman bisa langsung mengunjungi website Cambridge English di cambridgeenglish.org. Nah, tampilannya seperti ini, kemudian nanti pilih webinars for teachers. Nanti saya akan tuliskan ya linknya di description box. Nah, kemudian di sini teman-teman akan melihat ada our next free teacher webinars. Di sini ada judul webinarnya ya. Untuk tanggal 29 September dan 1 Oktober itu ada webinar yang berjudul Introducing New Personalized Results for Pre-A1 Starters, A1 Movers, and A2 Flyers. Kemudian di tanggal 7 Oktober ada webinar yang berjudul Learning to Collaborate, Opening Up the Exam General English Divide. Nah, jika teman-teman mau daftar, nanti langsung aja diklik webinar mana yang teman-teman mau ikuti. Misalnya yang pertama ini ya. Kita klik. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa memilih mau ikut webinar di tanggal 29 September atau 1 Oktober. Di 29 September itu pagi ya, UK time. Di 1 Oktober itu sore, waktu UK ya. Untuk daftar langsung aja di klik ini, register ini kita klik. Kemudian kita pilih ya tanggalnya, misalnya mau tanggal 29 September, kita pilih di sini, kita klik. Kemudian nanti teman-teman bisa convert ya untuk waktunya, time zone-nya. Kemudian teman-teman mengisikan ini nama first name, last name-nya. Dan alamat email. Oke, setelah itu teman-teman klik register now. Nah, nanti ada tulisan congratulations, you've been registered. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa set reminder ya kalau mau di set pengingatnya, dan bisa dicek langsung nanti emailnya karena ada email dari Cambridge Assessment English ini. Di sini ada link untuk webinarnya. Nah, ini contoh sertifikat dari Cambridge University Press yang saya dapatkan tanggal 20 Mei 2020 ya. Jadi saya bulan Mei yang lalu ikut webinar dari Cambridge. Nah, ada nama kita ya, ada nama, kemudian ada judul webinarnya dan ada speakernya siapa.
Dan beberapa sertifikat yang lain dari Cambridge, ini contohnya 12 Mei. Ini juga 12 Mei. Kemudian ini ada juga dari Cambridge juga 13 Mei. Ini 12 Mei ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung daftar. Webinar ini terbuka untuk umum. Siapa saja bisa ikut. Dan pesertanya itu ada banyak sekali dari berbagai negara. Teman-teman juga bisa melatih listening, bisa belajar bahasa Inggris dari native speaker. Sekian video dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.